Kamis waktu setempat, sejumlah kota di negeri tirai bambu menyelenggarakan festival lampion. Di antaranya di kota Tianjin, warga mengunjungi pameran lampion Yang Liu Qin untuk menyaksikan aneka lampion cantik. Sangat berjalan, hasilnya sangat baik, jadi kami juga sangat gembira, karena kami adalah pemerintah yang berpengalaman. Setiap tahun datang, tapi sangat berpengalaman. Di ibu kota Beijing hingga kawasan Pengsi di Provinsi Sichuan, kemeriahan festival juga terasa. Bahkan di kota ini untuk mempertahankan tradisi, warga sekitar berjalan sambil membawa lampion untuk mendoakan kesehatan dan kemakmuran di tahun ini. Sementara di kota Wuhan, ragam lampion unik terpasang apik di pinggir danau kota Wuhan. Tandanya, festival lampion telah dimulai. Lampion-lampion cantik ini menarik perhatian masyarakat, baik lokal maupun asing. Di antaranya, satu buah lampion raksasa berbentuk merak yang terbuat dari 30.000 porselen Cina. Ada pula yang disusun di atas air, hasilkan perpaduan yang spektakuler. Pameran lampion ini merupakan acara tahunan yang berlangsung sejak tahun 2013. Kemeriahan ini pun akan berakhir di tanggal 15 Maret mendatang.